Sebuah dewan orang ramai baharu dibina memerlukan 6185 keping jubin berukuran 30 cm darab 30 cm. Hitung luas dewan dalam meter persegi. Dia nak meter persegi, kita ada sentimeter. Jadi kita tukar, sama ada kita tukar terus meter baru kita darab ataupun kita darab baru tukar meter. Nyatakan jawapan dalam bentuk piawai kepada tiga angka bererti. Jadi jubin sama dengan 30 cm darab 30 cm. Di mana kita tahu 30 cm sama dengan 0.3 meter. Kan bahagi 100. Jadi luas jubin sama dengan 0.3 darab 0.3, kita dapat 0.09 meter kuasa 2 meter persegi. Dia kata dia perlukan 6185 keping. Jadi 6185 keping darab dengan 0.09 meter kuasa 2 per keping, kita dapat luas 556.65. Dia kata 3 angka bererti. Kita tahu 3 angka bererti sampai sini. Tengok nombor tak? Nombor seterusnya 6. Bila 6 kena tambah 1. Jadi dapat 557. Diberi kos sekeping jubin ialah RM1.75. Hitung jumlah kos jubin dalam ringgit terdekat. Jadi sekarang ni satu jubin RM6,185. Dia nak, jadi harga dia RM1.75. Jadi jumlah kos sama dengan 6185 darab 1.75. Kita dapat 1.0823.75. Jadi ringgit terdekat kita bundarkan sampai sini. Tengok belakang lebih dari 5. Jadi RM1.0824.